Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Sona Edu Channel. Terima kasih yang selalu dukung aku. Selamat sore teman-teman. Dan di kesempatan hari ini aku lagi di rumahnya Mbok Santuni, guys. Ini tadi ceritanya aku di rumah terus dikongkon sama Bapak Man. Ya apa itu? Ngambil STNK karena diherkan tahunan motornya. Dan ini aku kesini dan tuh suasananya, guys, di depan rumah. Hujan di sini itu setiap hari hujan terus gitu, guys, ceritanya. Dan ini sudah mulai reda, tadi itu deres, guys. Alhamdulillah aku sudah sampai di rumah terus hujan gitu. Oh, barusan teles, guys, ketelesan. Oke teman-teman, kita mau ngevlog di lokasi rumahnya Mbok Santuni. Dadah. Ini teman-teman suasananya, barusan hujan, guys, tuh deres. Tapi suasananya cerah banget di samping rumah tuh. Wow, panas padahal, guys, tapi mendung. Yang di samping rumah Mbok nih itu ada pohon pisang nih, tapi pohonnya sudah rokok. Nah, itu di samping rumah, guys, di sana itu sudah pegunungan, dan pegunungannya itu hutan, guys, merantara tuh. Betul. Tapi di sebelahnya gunung itu masih ada kampung dan rumahnya juga. Itu terlihat, guys. Ini turunan di rumahnya itu. Nah, itu banyu mengalir. Dan di depan rumah juga ada pohon tuh, kembang buat ini, guys. Aneh, guys, barusan hujan deras nih tapi panas. Nah, panas toh, guys, sengeng ini podo meletak. Nah tuh, wow, pesulap. Nih sulap, guys, barusan hujan deras loh, guys. Ini airnya itu mengalir tapi panas. Ini jam 5 sore tapi masih panas kayak gini, guys. Guys, Mbok ini lagi mau buat makanan. Nih, cabe ini ada pokak, guys, buat Mbok sambel, Mbok. Mau disambel. Sambel pokak, dan ini juga mau goreng tahu. Ini tahu nih. Goreng do. Nih, telur, ini telur Jawa, ya, Mbok. Enak iki, guys. Untuk Jawa iki. Buat jamu. Kalau digoreng juga gurih. Ini tahu nih, pirangnya wui tahu nih, sak mini 5.000, guys. Ini satu empat ribu, satu dua kotak ya, sama ini telu paling telung kotak segini, guys, 5.000. Ini mau buat sambel kok akeh men, terus men nggak mau digoreng dulu, guys, biar mantap. Ini pokak, sambil pokak. Enaknya sambal pokak ini dicampur sama teri. Iki teri nih. Pokak, guys. Nah, itu teri nih, guys. Nah, tuh teri nih, guys. Semua tok, Mbok. Sambal ketek nih, ya. Tok nos, ya. Ini mau digoreng dulu tahu nih, guys. Nanti menyimpan air jadi ya lucu. Ini
plastik ya. Markisa ya nanti. Anak Markisa itu pas tuku tangannya ri. Heh? Piro sak ini? Iki kok bapak ibu dhewe. 500. Oh, duduk dek. Heh? Tapi kan anu ini merek ya. Kan iki padha lho ya. Ora, Ding. Bapaknya 650 tok ya. Nah ini teman-teman, tahunya sudah mulai matang ini, sudah mantap sih. Sambil ini koka sama tahu goreng, terus dicoplokkan sama telur. Wow, mantap. Ini teman-teman, pokae sudah barusan digoreng, ada cabe juga sama bumbu-bumbu lainnya, tinggal nanti di terus guys. Mantap. Sama tahu goreng, ada telur. Oke teman-teman, jadi tadi sudah selesai masalahnya dan masaknya juga sudah, saya sudah makan juga. Mantap guys. Sambal teri karo poka, terus lawe telur, dan juga ada tahu goreng. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah maghrib tuh, sudah malam. Ini masalahnya. Oke, saya tutup videonya. Terima kasih yang selalu dukung channel aku. Semoga semuanya diberi kesehatan, murah rezeki, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.